Kitab Iblis atau Devil's Bible atau Codex Gigas adalah sebuah kitab misteri yang ada pada abad ke-13. Helaian-helaian kertas pada Kitab Iblis ni diperbuat daripada kulit haiwan iaitu anak lembu. Dan kulit buku tu pula diperbuat daripada kulit kayu pokok. Kitab ni sangatlah berat sehingga mencecah 75 kilogram ya. Saya lagi ringan daripada buku tu. Panjang buku ni hampir 1 meter dan mempunyai 320 muka surat dan 12 muka surat telah hilang secara misteri yang memang tak ada siapa tahu siapa yang koyak dan kenapa dibuangkan. Mungkin ada kandungan-kandungan yang kalau orang sekarang tahu mungkin akan digunakan. Kita tak tahu. Itu misteri yang pertama. Misteri kedua pula, macam mana kitab yang setebal tu boleh buat dan siap dalam masa satu malam je? Siapa penulis Kitab Iblis ni? Dia adalah seorang lelaki yang bernama Herman Ekulsis. Sebenarnya Herman ni telah dihukum oleh paderi-paderi gereja sebabkan dia telah melanggar peraturan gereja lah. And then disebabkan dia nak selamatkan diri daripada kena hukum, so dia buat deal untuk tulis satu kitab tapi settle dalam masa satu malam je. So, diorang setuju yang Herman boleh tulis kitab dalam satu malam dan boleh dibebaskan daripada hukuman ni lah. Tapi macam mana dia buat? Herman ni telah memanggil Iblis untuk meminta bantuan buat kitab ni dalam masa satu malam. Tapi Herman ni kena serahkan jiwanya pada Iblis. Kira macam dia kena jual jiwa dia lah. So, lepas Herman ni serahkan jiwa dia pada setan, Iblis. So, dia dapatlah settlekan kitab tu dalam satu malam dengan bantuan Iblis lah, of course lah. Sebagai balasan tanda hormat pada Iblis, Herman ni telah lukis satu gambar rajah bentuk Iblis dekat tengah-tengah buku pada muka surat 290 kalau tak silap. Apa yang ditulis oleh Herman dekat dalam buku kitab Iblis ni? Dia ada tulis pasal perjanjian Bible yang lama dan baru, peperangan Yahudi, cara halau setan-setan, perubatan, kalender dan banyak lagi dalam bahasa Latin. So, sebagai seorang manusia memang agak mustahil lah sebab kita kena faham ilmu tu ambil masa. Tapi macam mana dia settlekan dalam satu malam? Sebab macam-macam dia tulis kan. Kitab ni masih ada sampai sekarang dekat perpustakaan negara di Sweden tau. So, memang boleh tengok lah. Tapi buku tu memang besar. Kitab tu memang sangat besar. Cuba komen kat bawah.